لله أجمعين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله tamunya dan selama-lamanya kita mengucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dipertemukan kita lagi dalam pengajian kita kuliah zuhur di CKR ini. Lama sudah kita dipenjarakan, kini kita dibebaskan. Tapi dalam syarat-syarat yang tertentu, maknanya SOP kita lah. Saya tak nak cakap panjang bab benda tu, saya nak terus kepada pengajian kita dalam bab mintalah fatwa hati. Mintalah fatwa hati engkau. Mana mintalah fatwa hati ni, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut istafti qalbak. Istafti qalbak ni dia kena tanya hati. Tanya hati. Tanya sama hati. Gitu. Dia nyanyilah sikit kan. Jadi maknanya tanya hati, apa-apa pun tanya hati yang baik. Orang yang menggunakan hati ni dia pergi ke akal, berfikir mana yang baik dan mana yang tidak baik. Istafti qalbak, tanya hati tu. Letak tangan, Nabi kata letak situ. Boleh ke tak boleh ni? Bolehlah. Sesuatu makanan yang kita nak makan, sesuatu perbuatan yang kita nak buat, kalau sekiranya walaupun ramai orang suka, tapi hati kita kata tak salah. Sebab hati menjaga, hati menjaga syubhah. Hati yang soleh ni, hati yang baik ni, dia jaga kita supaya kita tidak terlibat dengan perkara-perkara yang boleh menjerumuskan kita dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi minta fatwa hati ni, saya baca awal sikit lah, walaupun kita dah baca tu. Fatwa, minta fatwa hati dimaksudkan ialah bertanya dan mengambil ketetapan sikapnya dalam sesuatu perkara yang tentu dan tidak terang hukumnya atau dalam perkara syubhah. Itu dia. Benda yang tak tahu, tak jelas. Benda yang tak jelas ni, lagu tu lah. Kita minta fatwa hati, minta fatwa hati ataupun benda-benda yang syubhah. Benda-benda syubhah ni benda yang halal kita, sebab halal jelas innal halal bayyin innal halal bayyin wa haram bayyin. Gitulah hadis Nabi sebut dulu lebih kurang. Mana yang halal tu jelas, yang haram tu jelas. Syubhah ada tengah-tengah ni. Ramai orang buat tu, tapi benarnya syubhat. Jadi fatwa hati tu mainkan peranan yang penting. Memainkan peranan yang penting. Sebab apa dia kata? Syubhat yang masih diragukan halal haramnya. Benda halal haram tu ada keraguan dia. Kerana hati seseorang dalam menghadapi perkara yang seperti ini menurut kebiasaannya adalah merasa puas dan tenteram kiranya perkara itu baik. Hati yang baik. Lepas tu orang kata kadang-kadang tak ikut hati, tak ikut akal ni. Dia pergi hati, pergi ke akal tu. Bila kita tak guna hati, tak guna akal, kita rembat semua. Tak kira lah, yang penting puas hati aku. Asalkan hati puas, selesai. Jadi disebut oleh Tuhan kita, dia sebut dalam menghadapi perkara yang seperti ini, dia merasa puas dan tenteram kerana apa yang dia lakukan itu daripada fatwa hati dia, kalam hati dia, istafti qalbak, Nabi sebut.
tiada ada dosa. Sebaliknya ia ragu atau gelisah jika perkara itu tidak baik atau dosa ataupun masih samar-samar hukumnya. Hati kita tak tenteram. Eish, aku tadi tak ada aku lah, okey lah tu. Tak sedap lah dia. Buat tadi tak rasa, tak sedap lah. Rasanya haram kot. Tak boleh orang kot. Dia akan jadi percakapan gitu. Tetapi kalau benda tu molek, dia rasa puas sangat. Rasa lega, rasa seronok. Ini kita dah bincang dah pada bulan 2 yang lalu. Sebagaimana kata Ibnu Mas'ud, al-ithmu jazzarul qulub, dosa itu menggoncangkan hati, menyebabkan hati tak tenteram. Hati tak tenteram sebab kita buat dosa lah. Bila kita buat dosa, orang yang beriman, orang soleh ni, bila dia buat dosa tu, yang dia lantas bertaubat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebab menggoncangkan. Tapi bagi orang yang tidak ada benda ni, hati dia ni, bila dia buat sesuatu dosa, dia suka, dia seronok, dia akan ulangi lagi lah. Dia tak rasa benda tu boleh mendatangkan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, perbuatan dia itu adalah maksiat, tidak. Tapi orang yang hati soleh, hati yang baik, maka dia gelisah. Dia gelisah dengan dosa dia. Dah bertahun-tahun bertaubat dengan Allah, sekali dia buat dosa, bertahun-tahun dia bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak mengatakan bahawa Allah dah ampun dah aku 15 tahun yang lalu, sebab dia tidak mengetahui dosa yang dia buat itu Allah terima atau tidak. Allah terima atau tidak. Kadang-kadang Allah terima saat nak mati baru Allah terima. Taubat dia itu. Ada yang orang buat dosa selalu, Allah terima taubat dia. Sebab setiap orang yang melakukan dosa, bila dia teringat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berhenti dan mengingati Allah, maka Allah hapus dosa dia. Tapi jangan kita rasa sedap. Hari ni kita tengok amoy, tengok betih amoy, pohon amoy, dadu amoy. Amoy ni jangan fikir Cina je lah. Kita melihat misalnya benda-benda yang diharamkan oleh Allah, kita rasa puas hati, oh sedap. Maknanya kita, hati kita itu kotor, hati kita itu jahat. Jadi dia sebut di sini, kata Ibnu Mas'ud, al-ithmu jazzarul qulub, maknanya dosa itu menggoncangkan hati. Jadi hati adalah pedoman atau pengukur bagi menentukan sesuatu perkara yang dihadapi seseorang. Hati. Sebab tu hati ni kena didik, hati kena ajar. Supaya hati kita ingat Allah. Sebab tu orang-orang tarekat, orang tarekat ni dia ada zikir sir, zikir jahar. Zikir jahar ni la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu jahar. Zikir sir syarat dianya kacik gigi, akak lidah ke langit, itu syarat dia buat lah. Nah, kalau kita tidak ada syarat tu, kita diam, zikir dah latih. Dah latih la ilaha illallah, la. Dia ajar lagi supaya senang, nak tak tidak la ilaha illallah, dia ajar Allah, Allah, Allah. Dia gitu ni. Sebab tu tuan-tuan, bila kita tengok orang koma misalnya, ada orang duk tunjuk dalam YouTube kan, koma tapi boleh baca Quran, sebab hati dia tu ingat Allah. Baca Quran semua, kita ni koma lah. Ustaz aku tak tahu lagu mana lagi, tuan-tuan apa lagu tu, tapi kita nak sebut benda molek tu kita kena buat. Benda molek, sebab kita ni tidak tentu mati bila, tuan-tuan. Rasa segar, rasa sehat, lama lagi mati tak. Sahabat kita kerja SPMB, sama taraf dengan tuan-tuan ni lah, umur-umur lebih kurang cinta umur. Dia memang kuliah, setiap kuliah memang dia ada. Dia kira AJK surau lah. Tapi orang yang orang biasa lah, dia tidak pengurusi lah AJK, ada memenuhi surau. Seminggu lepas ustaz dapat perkhabaran dia meninggal dalam rakaat yang kedua. Bayangkan ustaz cakap secara gurauan, anak murid aku boleh mati dalam rakaat yang kedua dalam solat, tok guru dia tak mati lagi, tapi lama lagi lah tok guru ni. Memang tok guru biasa lambat, anak murid dulu mati dulu. Kalau tok guru mati dulu, nak mengaji dengan siapa? Tu gurau je lah.
Ya, kematian ini siapa-siapa bila-bila. Nah, bila-bila Allah nak antar, nak mari ambil nyawa kita bila-bila je. Tapi ustaz sebut tengok anak murid aku mati dalam keadaan sujud. Bukan ustaz. Penuntut ilmu. Kerja SPMB. Nah, accountant. Umur dalam 40 lebih. Nah. Entah berapa umur sekarang ni? 40? Ah, entah. 30 remaja. Lebih kurang ustaz-ustaz 35. Ah, lebih kurang tu kita umur 2 tu. Nah, nah. Maknanya dia dalam 40 lebih lah. Dia dalam 40 lebih. Mati dalam rakaat yang kedua. Bayangkan ya Allah. Esok sebab esok. Nanti di akhirat Allah tanya kita. Walaupun Allah mematikan kita. Allah mematikan kita. Tapi Allah tanya. Mau mati dulu ketika apa? Saat mana? Ketika buat apa? Nah, jawab ya Allah. Kau matikan aku dulu saat aku tengah sembahyang ya Allah. Oh. Aku dalam rakaat kedua kau matikan aku ya Allah. Tak sempat lagi aku nak sembahyang ya Allah. Aku tengah pergi jalan kaki nak pergi masjid ya Allah. Aku mengaji tengah belajar, aku mati tengah tengah belajar ilmu ya Allah. Ha? Aku mati tengah mengajar. Tidak sekarang lah, amat lagilah. Ha? Aku mati tengah mengajar. Oh, no lah kan. Ramai kita tengok dalam YouTube. Banyaklah ni YouTube boleh tunjuk yang pelik-pelik. Tok guru seorang tu mengaji dia. Anak murid dia ramai. Tengah-tengah mengajar. Jatuh mati. Bayangkan. Nah, nah, balik pada cerita kita balik. Maknanya jadi hati adalah pedoman atau pengukur bagi menentukan suatu perkara yang dihadapi seseorang. Kerana dari isyaratnya atau penunjuknya kepada yang baik dan kepada yang tidak baik dapat dijadikan pegangan yang kukuh. Sekalipun ada fatwa orang lain yang bertentangan dengannya. Jadi kita kena jaga hati kita tu. Ha? Sebab tu jangan sampai gelap hati. Allah Subhanahu wa taala nak memasukkan kita ke dalam neraka dengan sebab hati dulu. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Allah tutup hati kita. Khatamallahu ala qulubihim. Jadi gelap. Sebab tu orang buat dosa ni dia sari-sari dia buat dosa hati dia gelap macam macam cermin. Sekali buat dosa kita titik, kita titik, titik, titik. Ada tak taubat dengan Tuhan. Ha, kalau dia titik-titik-titik-titik separuh cermin. Lepas tu dia sapu. Sapu tu bermakna taubat. Ha, terang balik cermin tu. Supa hati kita. Ha, kalau kita tak taubat dengan Tuhan hitam titik-titik-titik-titik sampai gelap. Gelap-gelap habis. Ya? Nak taubat malah, nak semayang malah, nak buat amal soleh pun malah. Ada sifat dengki, ada sifat cemburu, ada sifat zon, ada sifat waham dengan orang. Ada sifat sangka buruk dan sebagainya. Mari belakanglah. Sifat jahat-jahat tu mari semua. Mari semua. Nah, ni kita nak sangka buruk kau. Astagfirullahalazim. Apa aku sangka buruk ke dia? Ni. Mari bahasa nak dengki dengar. Astagfirullahalazim. Bagi dia lah tak apalah ada dia. Nak lebih pada saya dulu biar itu rezeki dia. Rezeki, rezeki saya ada tempat lain. Nah, kita ni masing-masing ada rezeki tuan-tuan. Ada rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ha, tengok berapa ramai kerja tuan-tuan sini. Orang sehat segar-bugar, orang muda-muda. Ni baru 32, ada lagi orang 30 tak boleh mari ke surau. Ada orang umur 40, 45 tak boleh mari ke surau. Rezeki orang 32 boleh mari ke surau. Ha, ni rezeki. Gaji sama, pangkat sama. Nah, mungkin dia pangkat besar, umur 40 tu pangkat besar tapi tak ada rezeki nak mari sembahyang berjemaah. Nah, ini rezeki masing-masing. Ha? Sebab hati tu. Hati. Nah, waktu bersih hati dengan istighfar. Bukan bersih hati dengan klorok. Jangan tuan-tuan minum klorok goyah, pala bau kaki kata. Nah. Ha? Nah, jadi maknanya bersih hati dengan istighfar. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Naklah kamu beristighfar, bertaubat kepada Allah. Sebab bila kita mati tak ada dah pakat, kita nak bawa pakat apa pun tak ada dah. Ha, duduk dalam kubur. Pakat takwa dan iman dengan Allah. Nah, gitu. Kita tu kita pernah dengar sombong. Ustaz-ustaz selalu mengajar macam itulah. Ah, ha, ustaz-ustaz selalu mengajar. Ya, mau ustaz ni dia kaitkan dengan kitab yang kita baca ini. Balik pada kitab ya.
Sementara itu ada pula hadis lain yang maksudnya sama seperti hadis tersebut, hadis yang kita baca awal dulu, yaitu waktu Abu Tha'labah Al-Khushni minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya diterangkan kepadanya apakah yang halal baginya dan yang haram atasnya. Ada Abu Tha'labah, dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang halal dan apa yang haram atas dia. Kita ni mujur ada Nabi, tahu juga halal, tahu juga haram. Kalau tak ada Nabi, tak tahulah kita. Ada Nabi pun buat benda haram, ada Nabi pun tak semayang, tahu dah semayang tu perbuatan Nabi, tak semayang ke? Tahu dah suruh Nabi suruh kita belajar ilmu, tak buat juga. Itu ada Nabi. Kalau tak ada Nabi, lagi sesak barak kita. Nah, lagi sesak barak. Tak tahu jalan punca hidup macam mana. Orang kafir, ada Nabi kafir juga. Walaupun zaman Nabi, Nabi ada orang kafir dan sebagainya. Boleh tak Allah nak mengislamkan semua? Boleh. Tapi kebesaran Allah, ada Islam, ada kafir. Orang kafir, tugas orang Islam, berdakwah. Tugas orang kafir pula sebagai manusia, mungkin cari jalan yang benar. Apa yang perbuatan kamu lakukan itu salah atau betul. Lepas tu selain daripada tu, hidayah taufik dan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepadanya dengan mengatakan kebaikan yang halal itu, halal itu ialah suatu yang tetap oleh dirinya. Suatu yang tetap oleh dirinya dan tenang oleh jiwa dalam menghadapinya. Itu yang halal dia kata. Tetap dalam diri dia dan tenang oleh jiwa dia. Ada orang tenang sebab tu orang semayang ni dia ada tamak ninah. Tamak ninah ni bagus. Patut Allah, Allahu Akbar tu tak ada tamak ninah. Tua-tua tak ada kata takbir. Allah tu bukan tamak ninah. Itu lambat. Nah, tamak ninah ni masa dia rokok. Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Itu tamak ninah. Ataupun tu subhanallah ataupun Allahu Akbar. Nah, itu tamak ninah. Nah, itu tamak ninah, tenang. Orang tenang ni ada tamak ninah dia, ada kebaikan dia. Jiwa dia tenang. Tengah orang mati, iyo inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jiwa tenang. Nah. Tengok kebesaran Tuhan subhanallah, jiwa tenang, hati tenang. Nah. Dosa itu ialah yang tiada tetap oleh dirinya dan tiada pula tenang oleh hati kerananya. Orang buat dosa dia hati tak tenang. Hati dia tak tenang, hakikat dia. Lagi-lagi orang kafir sebenarnya dia tidak ada ketenangan, hakikat sebenarnya dia tak ada ketenangan. Walaupun dia kata tenang, weh aku pergi duduk tepi bukit, aku tengok air terjun, aku tengok ni. Sebenarnya hakikat dia dia tidak tenang sebab dia kafir dengan Allah. Sebab tu bila dia buat berminum, dia ada masalah, dia minum arak, dia sembah tak pun dan sebagainya. Orang yang beriman hati tenang terus berwudu, mengambil wudu. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sembahyang dan salat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Dengan sabar dan salat. Sabar. Mulut zikrullah, selalu zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Zikir jangan lupa tau, zikir. Zikir ni benda-benda yang baik. Afdal zikr fa'lam annahu la ilaha illallah. Kata Nabi, afdal ibadati ummati tilawatul Quran. Ibadat yang utama di kalangan umatku ialah baca Quran. Jangan tinggal baca Quran. Baca semuka sehari pun tak apa. Semuka ni baru menek je tuan-tuan. Semuka ni baca. Ataupun baca 10 ayat sehari pun tak apa. Tapi kalau kita tak boleh baca hari tu, memang tak ada nak baca, tak kena minta doa dengan Tuhan. Ya Allah, apalah dosa aku ni sampai aku tidak mampu untuk melihat ayat-ayat-Mu dan tidak mampu untuk membaca ayat-ayat-Mu. Doa dengan Tuhan. Ada kesilapan kita. Sebab bila Allah kasih dan sayang, dia permudahkan kita untuk membaca Al-Quran. Untuk kita berzikir. Tak apalah, zikir-zikir tu biar baca Quran. Bila kita nak tengok Quran pun tak dan, kita nak baca Quran pun tak dan, kena minta doa dengan Tuhan.
Sebab tu baca Al-Quran 10 ayat. Paling-paling minima kita baca 10 ayat. Tidak pun semuka. 5 ayat, kadang-kadang ada 5 ayat semuka. Baca semuka. Jangan langsung tuan-tuan. Kita pantangkan diri kita. Aku pantang, aku tak baca Quran. Mesti aku nak baca Quran. Cari masa dia. Cari masa dia. Kemudian waktu Wa'il Al-Asqa' berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berilah kepada aku satu fatwa tentang suatu perkara sehingga aku tiada lagi akan bertanya kepada seseorang sesudah engkau. Ajarlah aku Rasulullah satu ilmu. Nah, satu fatwa, satu ilmu. Lepas ni aku tak tanya orang lain dah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepadanya, mintalah fatwa diri engkau sendiri. Istafti qalbak. Kena main hati ni. Batu hati kita kena bersih. Hati yang bersih ingat Allah, zikrullah. Hati yang bersih zikrullah. Jangan kedekuk masa kita. Ingat sama astagfirullahalazim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Pagi-pagi kalau tuan-tuan tersedar pukul 3, tuan-tuan sebelum bangun sembahyang sembahyang tahajud tu selawat dulu ke Nabi. Tuan-tuan buat dulu sedar aja, tuan-tuan cuba buat. Sedar aja cuba tuan-tuan buat. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala. Bangun alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Pergi ambil sembahyang, sembahyang sunat 2 rakaat tahajud, lepas tu pergi tidur. Kalau nak tidurlah, kalau nak tidur. Didik hati tu, didik hati dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita buat salah, istighfar. Itu dia hati yang baik. Tapi bila kita buat salah dan silap, kita jauh dengan Tuhan, itu hati kita kotor. Sebab tu Tuhan tanya, inna sam'a, Allah tanya, Allah akan soal kita dulu. Allah soal kepada dia dulu. Inna sam'a wal basara wal fu'ada. Dia soal hati duduk belakang. Hak dia tutup, hati duduk depan. Khatamallahu ala kulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa. Tetapi hak dia soal bukan hati dulu, dia soal telinga dulu. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kan anhum mas'ulah. Ditanya telinga. Telinga tuan-tuan buat apa? Adalah waktu tengah hari saya pergi dengar kuliah agama. Saya dengar benda-benda molek. Ada ketika saya dengar Quran. Ada dalil dan bukti semua hujah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Tengok. Hak tu terikan mulut dulu. Sebab mulut ni banyak kalam, banyak cakap. Banyak cakap. Nipu, khianat semua mulut. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Aku bagi tangan bercakap, kaki bercakap, kaki menjadi saksi di atas apa yang kamu lakukan. Jadi kita tak lepas tuan-tuan. Selama hidup kita atas dunia, kita tak lepas. Dosa-dosa yang kita buat semua tercatat belaka, melainkan kita taubat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, berkata kepadanya, mintalah fatwa diri engkau sendiri. Kataku, bagaimana yang demikian? Macam mana nak buatnya ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, engkau tinggal apa yang meragukan engkau kepada apa yang tiada meragukan engkau. Benda yang ragu-ragu ni tinggal. Allah, mari duk ragu-ragu deh. Waswah lah, mari tinggal. Sebab tu orang waswah jangan main-main. Orang waswah ni hampir kepada syaitan. Tu main Allah tak masuk. Allah, apa yang masuk, apa yang tak masuk? Niat dia kata tak masuk. Sebab apa tak masuk? Sebab hati duk main ragu-ragu. Jangan belajar waswas. Sebab tu orang Arab mudah. Jalan-jalan Allahu akbar, dia ni masuk mana niat ni? Dia mudah. Kita je usalli fardul maghribi salah sorakaatin. Nak bunyi dulu. Tak apalah, buat-buatlah. Tapi kalau kadang-kadang usalli fardul Allah. Usalli tu 4-5 kali usalli.
Pada usah saja aku nak semaya, saja aku nak semaya tu ya arak marah tu. Nak semaya, semayalah. Aduk mai usolli usolli. Tapi kerana mazhab kita kata begitu, kita mengaji begitu, kita buatlah usolli fardu. Allahu akbar. Selesailah. Nak mai usolli, usolli. Lama-lama dia waswah ni tuan-tuan, lama-lama dia mari waswah kat Tuhan. Nah, dia mari waswah kat Allah Subhanahu. Eh, ada dak Allah? Ha, sudah. Allah ni lagu mana? Kedai mau sebut telinga-telinga. Eh, besar sungguh telinga Tuhan. Eh, Tuhan melihat. Eh, besar sungguh mata Tuhan. Nah, mata Tuhan tak besar. Mata Allah laisa kamitslihi syai. Tak serupa dengan makhluk. Nih. Walami, apa ni? Walam yakullahu kufuwan ahad. Allah melihat. Melihat dengan apa? Melihat dengan kebesaran dia. Kita tak boleh nak kata mata Tuhan kok. Telinga, tapi melihat, melihat itu mata lah. Tetapi maknanya bukan mata yang dimaksudkan oleh Allah itu, ialah kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Allah melihat, Allah duduk. Inna Allah ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Allah duduk dalam, Allah mengetahui apa yang dibisikkan dalam hati. Allah dalam hatimu kau. Nah, Allah mengetahui apa yang dibisikkan dalam hati kamu. Allah dalam hati kau. Batu Allah meliputi kesemuanya, meliputi seluruhnya, dengan melihatnya, dengan mendengarnya, mengetahuinya dan sebagainya. Seperti yang tuan-tuan ngaji sifat 20 itulah. Ha? Ngaji molek, cari. Lalu ni cari kitab-kitab yang boleh tuan-tuan belajar sifat-sifat 20, yang belajar sifat-sifat Allah. Sifat Allah ada 100, ada 99. Belajar sifat Allah 99. Nak belajar cara orang lama-lama, belajar sifat 20, akidah al-sunnah wal jamaah, melalui Abu Mansur Al-Maturidi dan Abu Musa Asy'ari, Abu Hasan Asy'ari. Jadi maknanya Asy'ariyah ada, maknanya boleh kita belajar ikut situ, boleh kita belajar, tak ada masalah, untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala, untuk mengenali Allah. Itu yang dia kata di sini. Rasulullah kata, engkau tinggalkan apa yang meragukan engkau kepada apa yang tiada meragukan engkau. Benar-benar ragu ni tinggal. Ada sekalipun telah berfatwa kepada engkau oleh sekalian orang yang berfatwa. Walaupun orang ni fatwa kata boleh, tapi kita tak boleh pergi. Tak boleh. Untuk mai hati kita. Sebab kita tahu hati yang bimbing hati kita adalah kita. Kita bawa hati kita. Kalau kita tak bimbing hati kita, kita tak jadi lagu ni tuan-tuan, tak jadi soleh kita. Jahat. Nah. Orang hati jahat ni Allah. Nah. Pak hari lepas ustaz sempat duduk dengan isteri dia, dia baca Facebook lah ni. Astagfirullahalazim dia cakap. Kenapa? Ni, ayuh rogo anak umur 13 tahun. Lepas rogo anak, dia jadikan anak tu sebagai pelacur. Tengok, jadi syaitan. Tak boleh bayangkan 13 tahun nak suruh jadi pelacur rogo anak. Daripada murogo anak, baik murogo lemu. Ki cari bawa duit, ki cari pelacur lah daripada rogo anak ni. Nah, bukan nak suruh tua-tua ki cari pelacur. Mana? Daripada rogo anak, baik ki cari pelacur. Bayarlah, mu nak India boleh, nak Melayu boleh, nak Cina boleh, nak orang asli boleh, boleh berlaku. Bayar daripada rogo anak. Tapi kerana hati jahat, syaitan yang diikuti, maka tu yang dia buat. Ya. Kataku lagi, kata Wa'il Adi, bagaimana yang demikian, macam mana lagi ya Rasulullah nak buat cara dianya? Nak minta fatwa tu lagu mana cara dia? Nah, nak tolak yang ragu tu lagu mana? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, letakkanlah tangan engkau ke atas hati engkau. Mana hati? Sini. Hati bukan duduk sini. Nah, hati duduk sini. Ani, tanya sama hati. Duduk sini. Bagus juga tu. Kita tak salah lah ni kan. Bagus kan. Tunduk sikit macam Jepun lah. Tapi munggu jenis budaya kita, jumpa lama tak jumpa, salah peluk. Semalam ustaz ngajar perkesu, Ampang. Sahabat ni dulu dia kerja, dia pegawai di Pusrawi. Orang besar dalam Pusrawi. Ustaz tengok dah supaya kenal. Tapi tak apalah, dia mari-mari cakap, saya Azlan ustaz ingat Pusrawi dulu. Oh, ingat kau perkasa, tak ingat. Dia peluk lalu. Dia peluk, aku peluk.
Nak tapo ke belum ni? Tapo dia kata sebab persahabatan mengatasi penyakit. Oh yolah. Peluk tak cara pun kita bagai lama tak jumpa dia. Nak mana budaya kita gitu dia. Kalau tengok budaya Arab dia peluk dia singgung pipi lagi. Puik-puik dia singgung. Ustaz pun kadang-kadang buat juga dengan kawan-kawan rapat lah. Sama-sama mengaji buat lah. Dengan tuan-tuan tak nak sebab tuan-tuan peluk. Okay lah. Kerana hati akan tenang kepada perkara yang halal dan tiada tenang kepada perkara yang haram. Ingat, kita ni bukan Nabi. Dosa maksiat biasa. Kita tak buat dosa besar. Kita minta jauh dengan dosa besar. Dosa kecil-kecil kita kadang-kadang tak boleh lari. Jadi apa yang boleh menyebabkan hati menjadi tenang? Istighfarlah. Astaghfirullahalazim. Kalau kita buat dosa besar pun, taubat dengan Allah Subhanahu wa taala sebelum mati. Taubat je. Nah, taubatnya. Ah, dosa besar minum arak, ada minum arak? Tak ada. Cuma kalau kita ngaji kita dosa besar, mengumpat. Ah, deh. Mengumpat, mengadu domba, fitnah. Lah ni tak buat apa, dia tak minum arak, dia tak, tapi fitnah. FB tu bukan main, cepat sangat. Fitnah. Orang sekali cocok fitnah, pen di wall dia. Hak tu kan jawab ustaz tengok Allah kadang-kadang. Nah, sekali orang cocok ke wall. Oh, hak ni pun cakap gini, hak ni kata gini. Hak tu kan cakap. Hak ni dosa tu, hak tu kan awal tu. Ana, awal tu. Oh, dosa tu. Bila kita nak minta maaf dengan orang yang kita maki hamu? Nah, kalau tuan-tuan beci ikut Tok Guru contoh-contoh. Oh, mesti maki hamu Tok Guru tak kenal. Bo tak pernah jumpa. Bo dekat Tok Guru yang tuan-tuan beci tu. Nih, tapi maki hamu siap dalam FB. Bila nak taubat dengan Tuhan? Dosa lain dalam hari dah. Waktu dosa ni. Nah. Pukul berapa kita habis? Satu? Lambat lagi. Apalah bayaran mahal sikit dalam COVID ni. Okay, habis itu. Sebab kalau semayang maghrib, kalau kuliah maghrib, isyak berhenti dah. Isyak berhenti dah. Oh, ni tak ada perbezaan lah. Sama lah. Alhamdulillah. Demikian keadaan hati atau jiwa seseorang yang tugasnya yang amat mustahak dalam menentukan suatu perkara yang diragukan atau dalam masalah yang tidak diketahui hukumnya. Mana pentingnya? Pentingnya hati dan jiwa ni. Sebab tu hati dan jiwa ni Tuhan panggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hei jiwa yang tenang. Hei hati yang tenang. Kita masuk syurga dengan jiwa yang tenang tau. Tapi bila Allah panggil, persilakan jiwa dengan kaki-kaki, tangan-tangan, anggota kita semua akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Patu dia ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji' ila rabbiki radiyatan mardiyah. Balik, irji' bermakna kembali. Kembali bermakna at-taubah. Taubat dengan Tuhan. Tu kita dengar sok modoh. Tapi kadang-kadang kita terlupa. Lagi pula tuan-tuan ni banyak pahala. Berapa lama tuan-tuan jadi tu imam kepada isteri. Isteri lagi, anak lagi ni. Isteri is one, is two, isteri is four. Kalau ada lah. Tapi penakut macam kita ni setakat ni lah. Ada sini yang kahwin dua kat tangan? Tak ada. Nah. biarlah. Itu rezeki dia. Rezeki kita setakat ni je lah. Nah, boleh cakap sini. Ustaz 4 bulan tak cakap benda ni. Nak cakap di rumah? Nak mampus? Disuruh-suruh je lah kita gurau. Menghilangkan tension kita dia. Tak apalah, gurau je. Okay. Jadi bermaknanya bahawa hati yang tenang itu ialah hati yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran,
Kerja-kerjalah rezeki kita, kerja-kerjalah tuan-tuan. Eh? Tuan-tuan nak kerja-kerjalah, tak ada masalah. Tapi amalan untuk akhirat tu ada dah. Yang boleh mendekatkan, sebab kita nak dekat dengan Tuhan, masalah hati ya tuan-tuan. Nak pergi ke masjid ni masalah hati ya. Kalau hati kat, eh gila, lapar ni pergi makan dulu. Mak pergi makan. Bila makan agak borak lah, isap rokok lah, apalah, habis itu. Mari-mari pukul 12.50. Tu imam dah, rakaat yang kedua dah. Tapi bila hati tenang, majlis ilmu tu kita kejar. Tak apalah nak pergi makan dulu, pergi makan. Tuan-tuan pandalah, ustaz tak kerti cara tuan-tuan. Tapi buatlah lagu mana. Sebab nak mengambil majlis ilmu tu. Barakah. Orang ngaji ilmu ni, salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Di antara orang yang dimudahkan oleh Allah meniti di titian sirat al-mustaqim esok. Titian sirat besok adalah orang yang belajar ilmu. Dan menerangkan cahaya, menerangkan apa tu titian dia esok tu dengan ilmu dia. Mungkin Allah Subhanahu Wa Taala terangkan tubuh dia dengan ilmu sehingga dia nampak titian itu boleh sampai ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tak percaya, cuba tuan-tuan mati. Nah, tuan-tuan mati, tengoklah tuan-tuan dalam kubur nanti. Ilmu yang kita ada. Mudah-mudahan ilmu ini akan menerangi kita dalam kubur dan menyelamatkan kita daripada mahsyar nanti. Kena ingat tu. Sebab kita mati lama pada hidup ni, jangan main-main. Kita mati lama daripada hidup. Kita berasa lama dah, saya ni umur 95, lama. Lama tak lama bila mau mati, dia lama mati daripada hidup. Imam Syafi'i, Rasulullah mati wafat berapa lama? 1400 tahun dah. Tinggal kita 1400 tahun lebih dah. Umur Nabi berapa? 65 je. Imam Syafi'i kita berapa lama dah mati? Imam-imam kita berapa lama dah? Berapa tahun dah mati? 10 tahun dah, 100 tahun dah mati. 500 tahun dah mati. Hidup berapa tahun? 40 tahun. Kita lah ni 40-50 tahun. Tak tahu lagi kita duduk dalam kubur tu berapa lama lagi tuan-tuan. Ini baru dalam kubur, belum lagi di padang mahsyar. Beribu-ibu tahun lagi duduk. Nak pergi jalan ke Telaga Kausar itu berapa tahun lagi? Sebab tu selamat. Orang yang dapat Telaga Kausar ni tiga golongan, Nabi kata. Allah kata, inna atainakal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal arta. Sesungguhnya Allah kurniakan kenikmatan Telaga Kausar ini kepada umat Nabi Muhammad atas tiga benda dia buat. Apa dia? Fasalli li rabbika. Dia sembahyang kerana Tuhan engkau. Allah pesan seumur suruh kita semaya dengan ikhlas. Maya dengan ikhlas. Wanhar, berkorban. Korban ni, korban bila? Korban 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Kena buat korban. Tuan-tuan gaji tuan-tuan 3,000, 4,000 ni, tuan-tuan kena ambil 350, 360 buat di Kemboja. Sebab nak buat di Malaysia tak boleh, 690. Kalau boleh buat, buat. Tapi kalau tak boleh 690 buat di Malaysia, buat di Kemboja dengan Ustaz Razali. Buat dengan orang lain, durhaka nama dia. Faham dah tak? Kalau orang tak biasa dengar, memang berat lah. Sekiranya durhaka, sekiranya. Tak biasa dah, biarlah. Moga kita biasa dah. Walaupun dia masuk dalam FB, orang FB tengok, apa barang Ustaz ni cakap ni? Biagilah ikut dia, dia tak kenal kita. Dia tak kenal kita. Kita tua-tua kenal belakang dah tak apa. Ustaz nak explain lah kan. Takut sikit-sikit deraka lalu. Sikit-sikit deraka. Ya penting buat. Ya penting kita buat korban. Tua-tua beli lembu sebelum 10 hari bulan. 9 hari bulan tua-tua beli lembu. 10 tu gaya haji. Tua-tua beli lembu 9 hari bulan. Ataupun 7 hari bulan. Ataupun 6 hari bulan. Niat nak korban. Okey, alhamdulillah dah dapat pahala. Ada 7 orang ni. Saya kau lembu. Tiba-tiba masuk 10 tak ada nak buat. 11 tak ada, 12 tak ada, 13 tak ada. Buat 14. 14 hari bulan buat. 14 hari bulan Zulkarnain. Zulkaedah. Zulkaedah ke Zulhijjah? Zulhijjah. Jangan Zulkarnain sudah. Tuan-tuan buat 14 hari bulan. Tak ada lah weh, 10 tak ada, 11 sibuk sungguh ni, lepas kahwin ni masuk jabat tak ada, air gaya pun masuk ofis, saya nak buat 14. Boleh buat korban, boleh buat, tapi pahala korban tak ada, pahala sedekah. Sebab tu 10 ni, 4 hari ni kita kena buat korban.
Tuan-tuan gaji 5,000, 6,000, tuan-tuan ambil 350, 360. Nah, ustaz tulis nama, WhatsApp kau ustaz. Ustaz, masuk. Sekor lembu saya ambil RM2,520. Apa susah? Boleh diskaun? Boleh? Nah, masa ni lah. Bila hantar nanti tak ada diskaun. Korban. Kita kena buat. Sebab tu barang sunat yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, korban lah. Orang mukmin hati dia, orang mukmin hati dia, dia benda-benda yang Tuhan sebut dalam Quran, dia tak ada rasa macam ayalah asmalah, talpah buat ada. Jangan. Torpelah buat. Torpel mu hidup ke dak tahu. 350, 360. Ustaz 360 lah ustaz buat. Ada sahabat 350. Tuan-tuan boleh masuk 680 dengan apa ni, dengan GU geng ustaz. Ha? Tuan-tuan nak buat 680 dengan geng ustaz. Boleh hubungi ustaz lah. Ada sebab ustaz esko geng ustaz apa ni NGO kita. Nah, boleh tak ada masalah. Buat-buat tuan-tuan. Buat mana? Yang penting fikir, aku Allah tiap-tiap bulan aku gaji 5,000, gaji 5,000, gaji 6,000. Takkanlah aku tak boleh ambil 300 lebih atau 600 lebih. Baik, Bangladesh tanya ustaz, berapa mau korban? 360. Tak ada mahal lagi. Ambil 2 lah. Baik. Okey, ambil 2. Kena juga kau ambil 2. Kalau tidak hantar balik. Macam itu baru ni. Okey. Nak duduk. 720 tengok. You dapat suap sama je kata. Dapat. Ini sama. You nak mahal ambil 7. Ambil 2 bahagian. Okay. Baik orang Bangladesh tu. Kau baik lah. Kita ni 360. Tak boleh kurang lagi. Nak puas sangat. Walau kena kuang. Tapi alhamdulillah ramai juga tuan-tuan yang buat korban dengan geng ustaz 680. Alhamdulillah. Apalah 680 ke 609? 608. 680. Alhamdulillah. Nah, tapi tuan-tuan ustaz sagi ni je. Tuan-tuan kena buat. Mikir. Sebab kalau tuan-tuan kadang-kadang kalau tayar kereta tuan-tuan pecah tengah jalan. Tayar kereta biasa berapa? Berapa? 300 kan? 300 biji. Nah, 300. Kereta ustaz Ferrari 500. Nah, tapi dia tawar 1,000 sebiji. Kata nak mampus. Nah. Katalah 300 tayar tuan-tuan pun wajib tukarlah, tak tukar nak tak sebek situ. Mari esok tinggal body ya tinggal. Nah, kursi-kursi habis yang ambil kau orang belakang dah. Muka dah kereta besar, kereta comel. Nah. Nak jalan kereta 300 lebih kena beli. Tak ada apa, alhamdulillah boleh beli. Tapi bila bunyi korban, Allah, benda besar ni, benda baik ni tuan-tuan, Allah nak bagi apa telaga Kausar Allah nak bagi korbannya tuan-tuan. Nah. Patut tuan-tuan kalau tuan-tuan jangan tanya boran dengan ustaz. Kalau tuan-tuan nak WhatsApp je ke ustaz. Tak ada nombor tanya Murtada. Insya-Allah ada nombor-nombor ustaz. Eh? Ambil nak, kalau nak buat korban ustaz boleh tolong. Ustaz tak pergi korban aja, tak pergi. Tak pergi. Tapi kita ada wakil sebab kita dah buat lama 8 tahun dah kita buat. Ada wakil-wakil yang amanah di sana yang kita bagi. Nah. Semalam pun ustaz dah hantar nama-nama. Kita ustaz dapat alhamdulillah setakat pagi ni dah ada 35 ekor lah yang bagi. Dan ustaz dah hantar semua nama-nama kepada diorang untuk diorang beli lembu. Duit tak tanya. Ustaz dah tengok dulu. Nanti dia beli dulu, lepas tu nanti ustaz hantarlah duit. Bila hantar boleh hantar duit? Dia kata nanti ustaz dah cukup sekat semua, ustaz hantarlah duit. Hantar duit. Nah, tapi tak boleh lah diorang nak beli lembu, kita kena hantar juga duit. Kena buat tuan-tuan, kena buat. Jangan mikir. Tahu lepas setiap tahun, jangan mikir tahun depan aku nak buat. Sebab mu tak tahu, mu nak mati bila tak tahu. Nah, kita kena buat korban. Bendanya bagai sunat muakkad. Macam tuan-tuan jadi tu imam solat hari raya lah. Nah, solat hari raya ni sunat muakkad lah. Jadi imam belakang kau ni? Oh, imam belakang. Saya tengok Facebook semua jadi tu imam belakang. Tapi yang bengongnya pergi ambil pegi gitar. Lagi ambil penyapu. Itu terbengong apa panggil bengong. Minta maaflah ustaz bahasa kasar sikitlah. Nah, tongkat ni dia sunat je, tak payah nganjing-nganjing, tak payah tak ada pakai begitu je. Neh. Tak ada tongkat tau. Mungkin jangan buat menganjing-nganjing dalam agama, tak boleh. Sebab tu minta maaflah ustaz kata guna perkataan bengong tadi tu. Ada kalau tak reti tanya fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan saya yakin tuan-tuan semua jadi tu imam terawih ni. Ada 7 malam ni. Lepas tu kan masing-masing. Awak lah. Malah. Oh, malah dah. Dia gaji lah kutu ke dia.
kat 7 malam. Kakak okey belakang kau? Cik Abel okey? Habis. Siapa bagi gaya? Tamam, masuk syurga bersama. Selepas pada ustaz lah. Gitu. Kenapa gitu? Suka tak? Suka. Mana pernah takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita tak nampak takdir Tuhan kita boleh jadi selama ni kita tak pernah jadi tu imam pada suami isteri kita. Tiba-tiba boleh jadi 3 bulan seterusnya. Tak keluar ke mana-mana. Bengong. Cuma ustaz nak cerita sikit, cerita ustaz. Ustaz balik daripada daripada Spanyol, Spain, 6 hari bulan. 6 hari bulan 3. Ustaz ambil masa dalam 7 hari atau 8 hari untuk tukar jet lag. Nah, sebab dia 7 jam dengan Malaysia. Ustaz tukarlah, sajalah. Ambil 7 hari tu saja nak tidur, bangun, tidur, bangun, tidur, bangunlah. Pergi ofis, pergi ofis, bos besar tengok, ustaz, tak boleh mari pejabat, tak boleh. No. Ustaz bawa balik Spanyol. Masa tu Spanyol dah jadi 1000. Masa ustaz balik 300 orang. Tapi bila duduk seminggu lepas tu dia naik 1000 lebih dah. Kat 2000 gitulah. Bos tengok, tak boleh ustaz, tak boleh mari. Jadi baki lagi katalah 15, 16. 15 tu ustaz suka ya kita. Bagus kok. Debo tak mari pejabat, gaji tak potong, elang jadi ni, bonus ada. Semua okey, bayar belaka, relax gitu. Masuk 18 lockdown. 19 gila babi kita. Biasa kita kalau duduk di rumah boleh. Kalau tak bagi pun malam-malam kita boleh pergi ngajar. Sia-sia ada ceramah orang tak tahu. Kalau kita tak cerita kita mari mana ke? Tiba-tiba lockdown lagi mana? Tengok muka bini kita je hari-hari selama ni. Kita tengok jari-jari comel. Tengok hari-hari. Kau tua. Oh tu yang ramai yang nak bas. Ustaz pergi jumpa suami engineer, isteri doktor. Tiga selama ni dapat anak okey, tak dapat. Tapi kerana duduk hari-hari tengok, nak bercerai berai. Ustaz tanya kenapa, tak tahulah. Tengok ke dia boring je ustaz. Lah kenapa boring? Dulu macam mana? Dulu kalau saya balik petang, dia pergi kerja. Kadang-kadang kami jumpa hari Sabtu dalam satu rumah. Nah, tapi bila dia tengok ngadak hari-hari, ni kita cerita semula ni. Mengapa ya boleh suami jadi macam tu? Sepatutnya kita isteri kita ni, muka kita dah I love you semua dengan dia dia. I love you. Ni. Tiba-tiba jadi benci. Oh, ni bahaya. Ni syaitan semuanya. Hati yang tidak baik. Sebab tu kita kena sembahyang jemaah dengan isteri. Kita sembahyang jemaah. Kalau dah kita ada pengalaman sembahyang jemaah 3 bulan, tuan-tuan sembahyang jemaah lah. Balik cari ruang lah hari Sabtu, hari Ahad ke atau bila ke sembahyang jemaah dengan keluarga. Setakat tu dululah. Wallahu'alam. Bisawab. Kita ambil kat mana tadi tu? Kita ambil sementara itu. Ada pula hadis lain. Sama balik dah. Ataupun. Bukan. Demikian eh. Okey. Kita sambung dekat tu balik. InsyaAllah. Mudah-mudahan minta maaf. Zahir batin ada salah dan silap. Mohon buat solat hajat untuk saudara Imran bin Pilus, kini dirawat di KPJ Medical Center Damansara. Apa ni? Sinus. Resdom. Masya Allah. Lepas semayang kita. Cuma ustaz nak sebut lagi, tadilah kalau tuan-tuan berminat untuk buat korban, bolehlah hubungi ustaz. Dan di luar sana tu, ada ubat gigi minyak zaitun. Minyak zaitun, madu dan sebagainya. Saya dengar khabar tuan-tuan dah 4 bulan tak gosok gigi. Tak kosok gigi dengan ubat gigi ustaz lah. Kosok gigi sama. Sebab tu ustaz kata ramai yang tutup mulut takut sebab nampak gigi kuning belakang. InsyaAllah ada di luar sana produk ustaz lah. Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata wal abrar. Ya Aziz, Ya Ghafar, Ya Rabbal Alamin, Subhanakallahumma wa bihamdika, Ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, wa barak wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, taqabbalallahu minkum.